السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد الياذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد ibarat Allah ma'asyiral muslimin Arsyadani wa iyakumullah Pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya yang tidak terhitung tak terhingga Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Tema kita, insya Allah, pada pagi hari ini, sesuai yang sudah disebarkan selebarannya di masjid ini, yaitu hidup sesudah mati. Adapun nanti malam tentang nubuat. Rasulullah tentang akhir zaman Dan besok pagi adalah fenomena petaka, bencana dan huru hara akhir zaman Serta bagaimana persiapan yang seharusnya kita lakukan Rutsyaw dakwah ini semoga saja diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Untuk memudahkan kita semua Pada acara kita di pagi hari ini Saya akan menjadikan buat kita semua Kitab rujukan hidup sesudah mati Adalah kitab yang ditulis oleh sahabat kita Ustazuna Al-Fadhil Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani Hidup sesudah mati Supaya mudah kita melihat rujukan dalil tingkatan-tingkatan riwayat dan hadis dan urutan-urutan perkataan para ulama yang memang dalam tulisan beliau bagi saya memadai buat umat Islam sesuai dengan standar ilmiah. Maka kaum muslimin apabila nanti di ujung daripada cara pengajian ini ada pertanyaan tafadhol diajukan ada diskusi berhubungan dengan apa atau materi yang kita angkat maka dipersilahkan tapi mohon maaf saya tidak akan melayani apapun pertanyaan di luar daripada materi kita jika ingin bertanya tentang masalah hari kiamat nanti malam atau tentang bencana petaka huru-hara besok, maka fokus kita satu demi satu pada majlis yang telah ditetapkan. Judulnya, "Hamba-hamba Allah yang Kami Muliakan". Kita tidak akan mengomentari tentang kematian, tentunya karena tentang masalah ini, secara umum kita sudah mengilmui. Akan tetapi, yang akan kita bicarakan adalah tentang kehidupan setelah kematian ini, dan itulah sebenarnya sebenar kehidupan. Di dalam buku ini sudah ada disediakan satu tabel perjalanan hidup manusia, di mana kita lihat di bawah alam dunia. Di kehidupan alam dunia kita saat ini ada di sini. Lalu kita masuk kepada kehidupan alam barzakh. Yang insya Allah kita akan uraikan. Hakikat daripada alam barzakh. Perjalanan roh dan arwah masing-masing kita. Di alam kehidupan berikutnya. Ibarat Allah. Kafir dan mukmin Kullu nafsin zaiqatul maut. Barulah nanti ujung daripada segala urusan adalah terjadinya kiamat, penghancuran alam semesta. Kemudian, tiupan berikutnya diciptakan kembali segala apapun yang pernah dulu Allah ciptakan, tapi dalam wujud dan bentuk yang lain. Kemudian, tiupan ketiga bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka seluruhnya. Padang Mahsyar. Setelah selesai Padang Mahsyar, orang-orang kafir digiring menuju neraka, sementara orang-orang beriman dan yang merasa diri beriman, yang mengaku-ngaku diri beriman, akan digiring menuju titian. Di situ nanti akan terpisah antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman diberi oleh Allah cahaya Sesuai dengan kadar amalnya dulu di dunia Dengan cahaya itu dia meniti jalan titian Adapun orang munafik la tidak ada cahaya pada mereka akhirnya mereka masuk jatuh ke dalam jurang api neraka yang kedalamannya sampai 70.000 tahun baru nyampe ke dasar Masyiral Muslimin yang kami muliakan, jadilah ahli neraka masuk ke dalam neraka, dan jadilah ahli surga masuk ke dalam surga. Taib, karena pembicaraan kita ini adalah pembicaraan ilmiah, saya berharap nanti, kalau saya anjurkan, buka halaman. Sekian, harap kita membukanya. Dan kita pelajari hadis itu bersama-sama. Kita lihat nomor demi nomor urutan perjalanan ruh, dan dengan ini kita mendapatkan apa-apa yang perlu kita ketahui secara ilmiah. Silakan diambil lembaran ininya dan dibuka. Saya akan menunjukkan skema secara sederhana terlebih dahulu, baru kita mulai kepada kisah perjalanan ruh saat ruh keluar dari badan. ...tafadhol lihat terlebih dahulu. Ini adalah kita. Ini adalah kita alam dunia. Kemudian seluruh kita baik mukmin atau orang kafir mati masuk ke alam barzakh. Apa yang dimaksud alam barzakh? Insyaallah kita uraikan nanti. Kemudian saat kita dibangkitkan hadza yaumul ba'ats inilah hari kebangkitan agenda yang akan kita hadapi di padang Masyar adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mulai proses hisab dan pembagian catatan amal kemudian timbangan di mana ditimbang beratnya amal masing-masing kita dan dibandingkan dengan beratnya dosa setiap kita, setelah itu kita meniti. Dalam titian ini, menuju ke neraka, kah kita dimasukkan ke neraka, kah kita, atau memang layak menjadi ahli surga, itu tergantung kepada amal kita dulu ketika di dunia. Nah, kaum muslimin, mulai dari sini. Setelah kita mati, terus kemari sampai kita menjadi ahli surga atau ahli neraka, tergantung kepada amal kita. Starting dari kematian, itulah kehidupan. Camkan ini baik-baik: saat kita mati, mati menurut persepsi manusia, pada hakikatnya. Saat itu, kita memasuki hidup yang tidak ada lagi kematian, agar dipahami. Bukan berarti kita mati lalu kita istirahat, tidak kita mati. Justru saat itu, kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Pada saat itulah, dalam Surah Al-Munafiqun, berkata orang-orang munafik. Ya laytani Wahai kiranya diriku ya, Wahai kiranya diriku Ditangguhkan sedikit saja kematian Rabbi akhirni Ya Allah Tangguhkanlah sedikit kematianku Berikan aku tambahan umur sedikit saja A A'malu saliha Akum minas salihin fa'atasaddaqu fa'atasaddaqu macam-macam kalimat mereka yang Allah sebutkan dalam redaksi ayat Al-Qur'anul Karim ya Allah tambahkanlah umurku walau hanya sebentar aku akan perbanyak sedekah aku akan perbanyak amal wa akun minas salihin dan aku berjanji ya Allah jika engkau beri sedikit tambahan umur akun Minas -salihin. pasti aku akan termasuk dan jadi orang-orang yang saleh. Alana alana ya Rab. sekarang wahai Allah sekarang penuh dadaku dengan keimanan. Berilah aku kesempatan balik sebentar ke dunia. Nah, kaum muslimin, kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika kematian terjadi pada setiap kita. Maka bodohlah orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini sehingga mereka menyangka kematian adalah lari dari segala masalah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ingat, sekarang buka halaman yang ke-49. Mari kita telaah hadis Rasulullah berikut ini. Dan kita muliakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini di dalam hadis yang sahih di mana Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini lafaznya juga dari Utsman bin Affan. Qal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabr sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah." Adalah tempat dari pertama-tamanya tempat. Jadi tempat-tempat akhirat itu banyak. Tempat yang pertama dari akhirat, ibarat Allah mana spidol kita? Oh. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Pembatas kehidupan manusia dengan kehidupan setelah kematian disebut dengan barzakh. Saya buat seperti ini, ini barzakh. Makna barzakh Ya ibadallah Makna barzakh yaitu dinding gaib yang maha kokoh. Itu makna barzakh, dinding gaib yang tidak dapat ditembus oleh apapun dan oleh siapapun. Itu arti barzakh secara bahasa di dalam Surah Ar-Rahman. Allah berfirman. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan marajal bahrain yaltaqiyan Allah yang telah memberikan barzakh di antara dua laut yang saling bertemu aneh pak Laut yang sebelah sini kadar garamnya berbeda dengan laut yang sebelah sini. Warnanya pun beda. Coba di mana itu lautnya? Ah? Di mana lautnya? Tak tahu. Dunia sudah tahu kita tak tahu. La haula wa la illa billah. Saya anggap ini musibah, Pak. Perkara yang begini sederhana kita tidak tahu, cari di Google buka mbah google mbah tanya mbah di mana laut pertemuan dua laut Bahrain di YouTube juga bisa dilihat ya dua laut yang mana kedua laut tersebut bertemu di satu area Anehnya ikan yang sebelah sini tidak dapat tembus ke sebelah. Jadi macam ada kaca raksasa, mereka saling melihat tapi balik sini. Ikan sini juga balik kemari. Laut ini tidak pernah saling masuk airnya. Memang terbatas. Inilah yang Allah isyaratkan dalam surat Ar-Rahman. Nah, pembahasan kita bukan masalah laut, masalah barzakhnya. Barzakh maknanya adalah dinding gaib yang maha kokoh. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah pun berfirman, Wa mi waraihim barzakh ila yawmi Setelah kematian mereka, mereka akan masuk ke suatu alam yang dibatasi oleh barzakh. Ila yawmi yub'athun. Sampai hari kiamat. Barzakh ini laya bagian. Tidak akan saling bertemu. Jadi siapapun roh yang sudah kelepas dari badan. Asal sudah mati pak. Maka dia pasuk, masuk langsung ke alam barzakh. Sejak hari itu roh ini tidak akan dapat melihat-lihat orang yang masih hidup di dunia. Sebagaimana orang dunia tidak akan bisa melakukan kontak dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dengan ini terbongkarlah batilnya akidah yang mengatakan bahwa tiga hari pertama setelah kematian roh itu masih ada di kamarnya tempat di mana dia meninggal dunia. Dia melihat siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang ketawa, siapa yang menangis. Seminggu setelah meninggal dunia, Roh itu masih di dalam rumah, tidak lagi hanya di kamar. Satu minggu, empat puluh hari setelah kematiannya, roh tersebut masih ada di area rumah. Dalam rumah, kadang-kadang dia ke halaman, bolak-balik selama empat puluh hari, masih di situ. Kemudian, pada hari-hari berikutnya, roh tersebut akan datang setiap Kamis malam Jumat. Ini ternyata keyakinan seperti ini didapatkan dalam kitab suci agama Hindu. Tapi umat Islam karena ilmu kurang, ngaji males, baca juga nggak mau. Akhirnya percaya. Saya bahkan ayahanda kandung saya sendiri sebelum saya ke Mesir dulu, sempat-sempatnya menasehati kami anak beranaknya kami sembilan orang bersaudara saya masih kelas 1 SD ummi saya meninggal dunia apa kata Abuya yang tercinta ya baru sebatas itulah ilmunya setiap Kamis malam Jumat kata Buya kepada kami nak periuk jangan dihabisin betul nasinya tinggalin walaupun sedikit kerak juga nggak apa-apa pokoknya ditinggalin Nanti makmu datang, umimu datang, dia lihat nggak ada nasi di periuk sedih dia berarti anak anaknya nggak makan sehari ini. Itu bahasanya. Karena kita kecil ngerekam dengan sempurna. Lah ketika kita di luar negeri, ya kita pulang. Beliau ikut pengajian saya kemana saya pergi lama kelamaan beliau tobat sendiri dari pemahamannya yang sebenarnya tidak benar. Jadi, kaum Muslimin, orang kalau sudah meninggal masuk ke alam barzakh, tidak akan bisa melihat apapun di balik barzakh itu. Tidak ada kisah penampakan-penampakan si anu yang mati gantung diri melakukan penampakan di gedung anu. Hah? Rumah itu tidak mau laku-laku, nggak berani orang ngontrak-ngontrak. Kalau ada orang tinggal di sana, pasti mengalami gangguan, katanya. Perempuan yang dulu bunuh diri di sana sekarang sering menampak-nampakkan diri. Akhirnya rumah itu kosong. Tidak berani dihuni oleh siapapun. Dikontrak murahkan pun gak ada yang mau. Bahkan digratiskan untuk tinggal di, juga, di dalam juga gak mau. Saya pernah pesan begini, Pak. Pengumuman, pengumuman. Saya pasang pengumuman di mana-mana provinsi. Kalau ada rumah berantu. Karena banyak penampakan roh orang-orang yang mati zaman penjajahan Jepang roh orang yang mati zaman penadahan Belanda atau si Anu meninggal mati gantung diri sering mendapat nampakkan diri lalu rumah itu mau dijual dengan harga murah dari harganya 1 M sampai harga 200 juta pun masih mikir orang mau beli pak saya kasih tahu cepet kasih tahu saya saya beli bodoh amat sih lo yang nampak diri itu siapa setan itu aja konsep dalam Islam setan. Dan Allah mengharamkan kita takut kepada mereka. Inna madali Itu setan kata Allah sebentar Itu adalah setan. Fala Kamu jangan takut kepada mereka. Wa Mestinya kamu hanya takut kepada Aku. In kuntum Kalau kamu orang beriman. La ilaha illallah takut sama setan. Udah enggak zamannya. Tapi sekarang yang dimunculkan di TV-TV adalah acara-acara setan yang buat orang-orang pada kemasukan setan. Kembali kita kepada topik kita. Tidak ada itu semanis jembatan Ancol. Tidak ada itu penghuni-penghuni gaib dari manusia-manusia mati yang tidak diterima di tanah di Banyak betul cerita yang macam itu, Pak. Sekali lagi, kita tidak mempercayai adanya keyakinan-keyakinan di luar yang diajarkan Rasulullah, seperti bisa memanggil roh yang sudah mati. Memanggil roh yang sudah mati, lalu belajar ilmu dengan rapalan-rapalan mantra-mantra tertentu, kemudian masuk arwah Bruce Lee ke dalam tubuhnya. Dia mulai melakukan gerakan-gerakan Bruce Lee, ha -ha. setan yang masuk, jin yang masuk, dan sekali dia masuk. Jangan pernah berpikir dia mau keluar. Justru itu yang dinantikannya, justru itu yang diinginkannya. Kapan dia dapat masuk ke tubuh kita, sekali dia diundang dan kita membukakan jiwa kita, dia masuk sekali, dia masuk selama-lamanya, dia akan bertahan di situ, dan dia akan menghirup kehidupan kita sehingga kita lari daripada fitrah kita. Dia akan menyebabkan kita banyak tersiksa, sakit, kaum muslimin yang kami muliakan. Kita telah buktikan dalam ruqyah syariah. Kami sering memberikan pelatihan ruqyah syariah bagaimana meruqyah secara mandiri. Jangan bergantung pada ustadz. Jangan percaya lagi dengan apa? Oh, ruqyah ini ruqyah itu sudah lakukan sesuai dengan diajarkan Rasulullah dengan Al-Qur'an, dengan hadis yang sahih. Nah, kaum muslimin, kita buktikan bahwa yang menyebabkan orang ini sakit adalah setan yang terlaknat. Kenapa setan bisa masuk? Salah satunya dia diundang oleh manusia. Lewat apa? Lewat acara-acara, mantra-mantra, ritual-ritual, atau dosa-dosa besar yang dengan melakukan itu, mereka melihat peluangnya masuk ada. La hawla wa la quwata illa billah. Baik kaum muslimin, agar topiknya tetap fokus, barzakh adalah alam yang sudah dibatasi dengan dinding gaib. Hah? Tidak ada cerita sekali lagi, Adanya pemanggilan roh, Pak, di YouTube ada beberapa tempat di Indonesia, termasuk beberapa titik di dunia, di mana ada orang yang sudah mati tapi mayatnya masih jalan-jalan. Benar tidak? Ada beberapa titik di Indonesia, <tuh> mayatnya sekian minggu masih boleh jalan-jalan, masih bisa jalan-jalan, padahal sudah mati. Dah, kalau orang beriman yang diberi oleh Allah anugerah ilmu, dia langsung tahu setan ini. Cukup Bapak azan saja sekali dia serang jalan tuh langsung kelepas. Langsung jatuh. Kenapa? Setannya ngacir. Hah? Begitu kaum muslimin. Kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Umat Islam ini umat yang dibuat cerdas oleh agamanya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yuk kita baca hadis tadi di halaman 49. An Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan. Qala, ia berkata. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah yang mulia berkata, "Innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu kubur itu satu tempat di antara tempat-tempat akhirat. Ibaratnya kaum muslimin tempat transit. Kalau Bapak mau ke tanah suci Makkah, Bapak naik pesawat apa? Pesawat Qatar Airlines umpamanya. Naik pesawat Etihad. Itu pesawat miliknya Uni Emirat Arab. Mesti Bapak diajak transit dulu di negaranya yaitu Dubai. Kalau Qatar diajak dulu di Abu Dhabi, transit di situ. Berapa jam ya? Berapa limit yang ditentukan? Ada yang lima jam, ada yang enam jam, sesuai dengan jadwal keberangkatan kelanjutannya. Maka alam barzakh persis seperti itu. Tujuan setiap kita yang hidup adalah akhirat, dan alam barzakh adalah tempat transitnya. Dengarkan hadis ini lanjutannya. Fa fa ma ba'dahu minhu. Jika ia selamat di tempat transit itu, yaitu di alam barzah, dia tidak disiksa, dia tidak menderita, dia tidak dipenjara, dia tidak diletakkan di asfalas safilin di dalam perut bumi Fama ba'dahu minhu. Maka kehidupan berikutnya selepas dari alam barzah itu aysara minhu, minhu. Lebih ringan baginya. Lebih mudah itu pertanda baik. Kalau kita tidak diapa-apain di alam barzah, pertanda baik. Tapi kata Rasulullah lanjut. Wa in lam yanju minhu. Dan jika ia tidak selamat di tempat transit ini, Ternyata di tempat transit dia digebukin pak Di tempat transit Dia dipukul oleh aparat setempat Disiksa Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka itu pertanda Apabila ia sudah sampai di destination resminya Di tempat tujuannya Dia akan mengalami penyiksaan yang lebih dahsyat daripada itu Hari-harinya akan sangat berat lebih daripada tempat dia transit La haula wala illa billah. Ini hadis akan saya sebutkan saat roh lepas nanti saya ceritakan. Bagaimana roh lepas? Apa jeritan roh di dalam kubur nanti setelah dia menjalani proses tanya jawab dengan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa setiap roh seperti roh yang beriman setelah diperlihatkan kepadanya apa yang diperlihatkan dia berdoa Allahumma ajilis sa'ah Ya Allah cepatkanlah kiamat Segerakanlah kiamat apa yang dilihat oleh roh orang beriman ini? Selepas tanya jawab dengan malaikat muka nanti selesai. Sehingga dia berdoa. Allahumma sa'a Ya Allah, segerakan kiamat. Sesuatu yang semua hati menginginkan. Sesuatu yang seluruh nafsu merindukan. Kita uraikan nanti. Lalu kenapa roh orang kafir, roh orang-orang munafik, penjahat-penjahat ketika hidup di bumi, Ketika selesai pertanyaan jawab dengan malaikat Mukarnaki di dalam kubur, lalu diperlihatkan kepadanya apa yang pantas untuk dia lihat sebagai akibat hasil daripada amalannya yang hitam ketika hidup di dunia. Lalu dia berdoa kepada Allah, Pak, berdoa di dalam kubur loh ini. Siapa yang berdoa? Si kafir, si munafik, si mujrim, si ahli maksiat. Dia berdoa, Allahumma sa'ah. Allahumma sa'ah. ya Allah lambatkanlah kiamat lamakanlah lagi datangnya kiamat kenapa padahal dia tahu dia akan disiksa di dalam kubur dia mengalami siksaan yang berat baginya itu lebih baik daripada harus bertemu dengan tempat yang diperlihatkan kepadanya makanya hadis ini faman najaminhu. siapa yang selamat di tempat transit ini fama ba'dahu aisar minhu kehidupan setelahnya lebih mudah baginya, lebih ringan dan lebih nyaman. Fa in lam minhu jika ia tidak termasuk orang yang selamat di tempat transit itu yaitu alam barzakh ini, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka itu pertanda kehidupan setelahnya yaitu alam ba'al dari padang mahsyar dan seterusnya asyaddu minhu, lebih berat baginya. Qal Utsman bin Affan melanjutkan perkataannya Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Ma ra'aitu manzaran qattu illa al minhu Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan Aku tidak pernah melihat suatu tempat yang lebih buruk daripada kubur Alam kubur Nabi sudah pernah dibawa jalan-jalan ke surga. Nabi telah pernah dibawa keliling dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sempat naik ke lapis langit pertama, kedua, ketiga, lalu sempat melihat-lihat kondisi neraka. Apa sabda Rasulullah tentang pengalaman spiritualnya saat dia dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik menuju ke alam kubur yaitu alam barzakh? Pemandangan yang dilihatnya membuat beliau menangis terseduh sedan ketika dia terjaga atau terbangun. Istrinya bertanya, apa yang menyebabkan engkau sebegini berat tangismu? Salah satu jawaban Nabi, Ma ra'aitu mandharan afza Ya, afza'u Aku tidak pernah menemukan adanya pemandangan yang lebih menakutkan Adanya pemandangan yang lebih mengerikan Melebihi pemandangan yang ada di alam barzakh yaitu alam kubur. Tentu saja khusus untuk para penjahat, untuk orang, -orang kafir. Apa yang akan dialami oleh roh? Insya Allah kita uraikan. Kalau seandainya waktu kita cukup untuk pagi ini, kita akan sampaikan. Baik, masyiral muslimin yang kami muliakan. Mari saya bacakan sebuah hadis yang panjang dari riwayat imam muslim. Hadis ini tentu saja dalam kitab sahih muslim. Saya tidak akan bacakan matanya karena sangat panjang, Pak dua lembar setengah atau empat halaman lebih panjang sekali bagus saya bacakan saja apanya yang saya uraikan di sini cerita Rasulullah yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh saat lepas dari badan kita bapak pernah tahu perjalanan ruh pak pernah tahu perjalanan ruh saat dia lepas ah ada yang pernah coba Belum ada ya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman ceritain testimoni di sini. Hah? Amati suri. Kau muslimin yang kami muliakan. Selama dia masih hidup sebenarnya dia belum mati. Ya. Karena kematian itu kata Rasulullah bakar Rasul sendiri berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah, Allahumma hawwin Ya Allah, ringankanlah sakarat ini. Ya, saking beratnya sakaratul maut itu. Kita tidak akan cerita tentang sakarat, kita langsung cerita tentang perjalanan roh. Ibarat Allah, masyiral muslimin yang kami muliakan. Rasulullah bersabda, ada dua calon mayat, yang satu beriman, soleh, taat semasa hidup. Yang satu lagi, dia adalah mujrim, musyrik, kafir, munafik. Tipe yang seperti ini jelas kelompoknya di kelompok B. Tipe yang pertama di kelompok A, Nabi berkata saat si mukmin akan meninggal dunia dia melihat ke atas langit 70 ribu malaikat turun ke bumi dengan wajah yang seindah-indah rupa seluruhnya senyum cerah-cerah dan ceria enak nyaman mata memandang tenang hati melihatnya bersih-bersih penampilan mereka turun hanya dia seorang diri melihat Kalaupun ada keluarganya di sekitarnya, keluarganya tidak mampu melihat. Kadang-kadang dia mungkin berkata, "Dia panggil salah satu nama keluarganya, kok banyak tamu yang datang." Kadang-kadang dia melihat. Setelah itu, setelah seluruhnya turun, <tuh> salah satu di antara mereka yang tujuh puluh ribu itu keluar dari rombongan, dan dia adalah malaikat maut, malakul maut, pencabut nyawa, dan namanya bukan Israel karena nama Israel itu tidak ada itu hanya di karang-karang sumbernya dari mana kita tidak tahu yang disebutkan oleh hadis adalah malakul maut dalam Al-Quran juga malakul maut <tuh> kaum muslimin malaikat maut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera saja ini kepala calon mayat yang beriman manusia yang akan dicabut nyawanya. Malaikat maut ini berdiri tepat di bagian kepalanya lalu mulai mendekatkan dirinya dan duduk. Dan kata Rasulullah, malaikat ini <tuh> meletakkan kedua telapak tangannya di bagian pelipis dan pipi kanan dan di pelipis bagian pipi kiri. Ya, lalu membujuk dengan kata-kata yang menyejukkan كالوار يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي إسراء الله الملكات Wahai nafsu yang tentram, wahai jiwa yang tenang, keluarlah sekarang! Keluarlah, Pak! Orang beriman ini diperlihatkan kehadapannya: satu pemandangan yang belum pernah makhluk di bumi ini melihat pemandangan itu seumur hidupnya. Pemandangan apa? Taman di antara taman-taman surga. Pemandangan yang membuat terpesona, terpukau, bagaikan terhipnotis dan ingin loncat dari tubuhnya. Nyawa ini seperti ingin keluar dengan sukarela, ingin, suka ingin menyongsong ke tempat yang dia lihat. Lihat Nabi Muhammad ketika sedang sholat gerhana. Beliau pernah di depan para sahabat, ya ini sahabat di belakangnya, beliau sholat. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu SAW maju ke depan, tangannya seperti ingin menggapai sesuatu. Spontan. Nabi lupa kalau dia sedang sholat. Dia berusaha untuk menggapai sesuatu. Tak lama kemudian setelah itu dia mundur ke belakang sehingga tertabraklah sof pertama di belakang. Ada apa yang dilihat oleh Nabi? Pemandangan surga. Kata Nabi, aku melihat pemandangan surga dan ada satu buah yang sangat dekat dengan jangkauanku, makanya aku berusaha untuk mengambilnya. Lupa Nabi bahwa dia sedang di bumi. Pemandangan surga yang diperlihatkan kepada calon orang beriman yang akan meninggal dunia ini diperlihatkan pak menyebabkan rasa sakit dari kematian itu berkurang sepersekiannya hanya Allah yang tahu berapa takaran kurangnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan masih ingat nggak bagaimana wanita-wanita dalam cerita surat Yusuf memotong tangannya sendiri setelah melihat Yusuf faqatta'na mereka potong-potong kata'a itu pak kalau kotoa sekali potong Kota'a itu berulang-ulang pak telapak tangannya ini lagi sekejap pun dia tidak mau mengentipkan matanya tidak mau melewati momen yang sempurna ini mungkin pak kalau dia ada sekarang tabrakan di mana mana mobil kalau dilewat di mobil pak. dan orang tabrakan nggak nyadar masih melihat ke situ pemandangan Yusuf yang luar biasa rasa sakit itu jadi hilang saat mereka melihat sesuatu yang mempesonakan yaitu lewatnya Yusuf Kapan mereka sadari? Saat Yesus sudah hilang dari pandangan mereka, baru seluruh mereka menjerit. Orang beriman, diperlihatkan kepadanya pemandangan surga, yang menyebabkan dia betul-betul merasa terkurangi rasa sakitnya. Apalagi mujahid. Yang terbunuh di medan jihad, yang bernilaikan syahid, sakitnya bagaikan nyanyian cubit saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat ini mengeluarkan dengan perlahan-lahan, sementara roh sendiri melihat tempat yang disediakan untuknya di pemandangan yang dilihatkan kepadanya, dia sudah betul-betul ingin menuju ke situ dan dengan sukarela untuk lepas pak. Malaikat hanya membantu mengeluarkan. Maka keluarlah roh itu bagaikan rambut yang ditarik dari tepung yang kering selai rambut Luna malaikat mengeluarkannya enggak melawan Pak Setelah itu malaikat yang 70 ribu yang lain langsung sigap memandikannya dengan air yang dibawa dari langit roh ini dimandikan dan langsung dibungkus dengan kain yang dibawa dari surga sehingga roh ini yang memang sudah wangi dan harum bertambah sempurna kewangiannya harumnya Lalu mereka kata Rasulullah disolatkan oleh 70 ribu malaikat yang datang dari langit untuk menyongsong dan menjemput nyawanya. Subhanallah. 70 ribu malaikat mendoakan, menyolatkan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, 100 orang beriman saja, 100 orang beriman saja menyolatkan seorang muslim haram baginya azab kubur. Lah malaikat itu orang beriman gak? Hah? Orang beriman. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Siapa yang akan disolatkannya? Mukmin. Mukmin, orang yang beriman. Yang prestasinya semasa hidup benar-benar membuat ridho seluruh makhluk yang ada di langit dan ridho orang-orang beriman yang ada di sekitarnya di bumi. Kemudian setelah selesai dikapani, disolatkan dua, uh, uh, empat kali takbir, kemudian dibawa ke langit. Sepanjang perjalanan, para malaikat-malaikat ini kata Rasulullah saling bercerita, si Fulan ini ahli tahajud. Yang lain berkata, si Fulan ini sangat menjaga sholat lima waktunya. Yang lain bercerita kepada yang lain, yang kami tahu si Fulan ini sangat berbakti kepada kedua orang ibu bapak kandungnya. Yang lain berkata Si fulan ini Masya Allah sangat pandai menjaga hubungan tali silaturahim Yang lain berkata Si fulan ini yang saya tahu adalah orang yang paling dermawan Hobi berinfak dan bersedekah kemana-mana Karena Allah yang lain lagi berkata, Masya Allah yang saya tahu si Fulan ini sangat menjaga som, Senin dan Kamisnya. Kalau ada ayamul bait dia akan jaga puasanya. Hah? Tidak ada peluang-peluang puasa yang ada ditawarkan dalam Islam melainkan dia mengerjakannya, dia adalah ahli puasa. Pokoknya Pak, kebaikan apa yang rutin hamba ini lakukan semasa hidup di dunia menjadi bahan perbincangan yang indah di lidah para-para malaikat. Sampai di langit dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh ini malaikat mengetok pintu penjaga gerbang langit dunia. Malaikat-malaikat penjaga langit dunia bertanya, "Siapa yang kalian bawa ini?" Alangkah harumnya alangkah wanginya. Maka malaikat-malaikat yang mengiringi ini bertekad menjawab, "Ini adalah Fulan. Dia dari Sidoarjo. Dia adalah keturunan anu. Dia lahir dalam keadaan begini, lalu dia memeluk Islam. Lalu dia mengamalkan dalam Islam amalan ini, 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 ini. Semua kebaikannya diceritakan oleh para malaikat itu dengan penuh semangat." Apa kata malaikat-malaikat penjaga langit dunia? "Kalau begitu, stop dulu. Izinkan kami ikut menyolatkannya." dibukalah pintu gerbang langit dunia dan roh ini pun disolatkan oleh seluruh malaikat yang ada di lapis langit dunia Allahu Akbar tambah berapa jumlahnya Allahu Akbar disolatkanlah roh yang beriman ini lalu dibawa ke langit yang kedua begitu juga kasusnya sampai ke langit yang ketujuh pak setiap lapis langit kita disolatkan oleh, oleh para malaikat Masya Allah sampai ke di lapis langit ketujuh terdengarlah suara dari arash Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini hadis sahih muslim ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman telah aku ketahui hambaku ini dan aku telah mengakui atau menerimanya sekarang kembalikan dia ke jasadnya di bumi untuk menjalani proses standar operasional yang sudah ditetapkan Ya. Maka kembalilah roh ini dibawa ke bumi dan diharapkan Rasul mengatakan, "Segerakanlah kamu menyelenggarakan jenazah orang yang meninggal dunia agar ketika malaikat di langit sudah selesai, roh ini dibawa, si jasad juga sudah sudah ada di kuburan." Nah, jadi tinggal masukkan saja kaum muslimin. Tapi gerakan malaikat lebih cepat. Kemudian dia turun membawa roh ini kembali. Saat itu Allah mengizinkan hanya saat itu karena hadisnya sahih ya. Allah mengizinkan si roh ini melihat jasadnya di bawah-bawah. Di situ dia berkata, aduhai kiranya kemana engkau akan bawa jasad ini? Kata roh kita, roh orang beriman ini. Setelah dimasukkan ke liang lahat, ditutup papannya, kaum muslimin, roh tersebut baru akan dimasukkan ke tubuhnya setelah orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya meninggalkan kuburan kita. Dimasukkan saat itu, bunyi terompah itu, orang yang terakhir tersebut terdengar oleh roh ini. Coba aja nanti, Pak, nggak percaya. Hmm. Nah, ya. Terdengar olehnya dengan sangat jelas, ibarat Pak kita tinggal di lantai satu, orang yang di lantai dua, lantai atas itu lantainya adalah kayu. Jadi, kalau di jalan kedengaran, nggak? ibaratnya begitu tapi sudah nggak bisa lagi BBM-an. Oh, jangan tinggalkan aku dong. Nggak ada lagi cerita kaum muslimin. Tidak ada lagi, oh jangan tinggalkan saya, segala macamnya. Tidak ada. Ibarat Saat itu, didatangilah dia oleh dua orang malaikat yang mat kedua bola matanya merah. Bagaikan api yang membara. Wajahnya seburuk-buruk wajah yang pernah dilihat oleh manusia. Padahal ini orang beriman, Pak. Begitu saat itu bertanyalah malaikat ini dengan pertanyaan yang suaranya bagi si mayat menggelegar bagaikan petir yang menyambar dekat pangkal telinganya. Marabuk. Wa ma an hadar rajul? Pertanyaannya cuma tiga Walaupun pertanyaan ini dibocorkan oleh Allah sekarang lewat lidah Nabi, nggak bisa dihafal jawabannya, Pak. Dihafal dong, biar bisa dijawab. Enggak oh, bisa. Yang mampu menjawab ini dengan benar adalah orang yang ketika hidupnya di dunia telah membenarkan isi jawaban itu dan hidup dalamnya. Dialah yang akan diberi oleh Allah kemampuan menjawab. Nah, kaum muslimin, disitulah menjawab roh yang beriman ini nanti. Rabbi Allah dini al-islam wahadul rajul muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam roh yang beriman akan menjawab dengan benar dari mana dia bisa menjawab padahal melihat bentuk malaikat saja semua orang yang melihatnya pasti tidak akan mampu menahan jiwanya pak ketakutan Allah berfirman Yusabitullahu الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة. Allah yusabitullahu الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Allah kokohkan lidah orang, orang beriman ketika dia masih hidup di dunia dan ketika masuk ke alam akhirat Allah kokohkan lidahnya sehingga dia mampu menjawab. Orang beriman ini mampu menjawab begitu. Kau muslimin. Sekali lagi, yang mampu menjawab hanyalah orang yang semasa hidupnya memang Allah yang diibadahinya. Memang Allah yang ditauhidkannya dan dia tidak mensyirikkan Allah. Hanya yang macam ini yang mampu menjawab Rabbi Allah. Orang yang semasa hidup di dunia menjalankan undang-undang Allah, orang yang menjalankan peraturan hidup dari Allah, mulai dari urusan WC sampai urusan pakaian, sampai urusan akhlak, sampai urusan muamalah, perdagangan, sampai hubungan suami istri, sampai urusan apapun saja. Dia jalankan semua peraturan Allah maka dialah yang mampu menjawab Rabbiyallah. Dia mampu menjawab dini al Islam adalah orang-orang yang memang betul-betul ketika hidupnya di dunia dia memasukkan dirinya ke dalam dinul Islam kafah ya kafah. Lalu dia mampu menjawab waha Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajul Muhammad Rasulullah orang yang mampu menjawab begini hanyalah orang yang betul-betul menjunjung tinggi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang erat dengan sunnahnya mengamalkan sunnahnya dia mampu menjawab. Setelah dia menjawab terdengarlah suara menggelegar dari langit kata Rasulullah di mana Allah berfirman aku telah mengakui hambaku ini dan aku telah membenarkan jawaban-jawabannya maka tempatkanlah ia pada tempat yang dijanjikan untuknya. Sesaat setelah itu wahai hamba-hamba Allah, segera diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka. Ha? Sebentar kaum muslimin. Sebentar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian yang hari ini hidup dan siapapun yang hidup di bumi ini melainkan telah Allah tetapkan satu tempatnya di dalam surga surga. Allah bangunkan satu istana besar yang luasnya 70 mil kali 70 mil. Lihat nanti dalam buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnu Qayyim al jauzi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tamasya ke surga. Lihat dalam kitab itu hadis sahih Rasulullah menceritakan setiap orang yang hidup di bumi ini, apakah dia beriman, apakah dia kafir, asal dia hidup di bumi ini, Allah membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga atas namanya. Masya Allah, luasnya 70 mil kali 70 mil. Itu baru bangunannya, Pak. Jadi nggak ada apa-apanya ya. Pernah nggak, bapak, satu mil itu berapa, Pak? Satu? Oh, udah, satu kilo sekian, kita Saya bantulah sedikit. Anggap saja kita ratakan dulu satu setengah kilo. Karena ada yang mengatakan 1,6. Ada yang mengatakan 1,5. Kita ambil yang paling kecil aja dulu dah. Yaitu 1,5. Kalikan 70 105 kilo meter Masya Allah Batanya Batu batanya Kata Rasulullah adalah emas padat Emas ya bukan mas. Kalau emas ini emas semua nih Emas padat luar dalam Batanya kaum muslimin Kemudian pasirnya Semennya adukannya Yakut zabarjat adalah benda-benda mulia yang sangat mahal dan itu luasnya 105 km kali 105 km. Subhanallah. Ya, barakallah fiqh. Nah. Oh ya, ternyata ibu di atas juga terbantu. Apalagi saya, bu. Kau muslimin? hamba-hamba Allah yang kami muliakan diperlihatkan kepadanya pemandangan surga apa yang dia lihat namanya tertulis itu ha? istana ini adalah milik namanya siapa pak ha? Bambang milik Pak Bambang namanya pak Ibrahim subhanallah istana yang itu tertulis di depannya Ibrahim pemiliknya nanti adalah Ibrahim Bapak, setiap bapak yang ada, setiap manusia yang hidup di muka bumi telah ditetapkan dan dibangun untuknya satu istana atas nama dia di dalam sur surga. Ibrahim, Bambang, Zulkifli, Muhammad Ali. <tik> Iyalah harus masuk. Aha. Kau muslimin. Selanjutnya, tidak seorang pun di antara kalian kata Nabi yang hari ini hidup di sini. Melainkan saat ini sudah ada namanya di dalam neraka Pak Ibrahim Sudah ada nama Pak Ibrahim dalam neraka Pak Sudah ada pintu khusus Di dalamnya adalah ruang penyiksaan Dengan alat-alat siksa yang belum pernah terbayang oleh manusia Dan tertulis di pintu itu Inilah the Inilah tempat tinggalnya Ibrahim Orang Sidoarjo Nah, bapak juga pak, bapak juga sudah ada namanya bapak Pak Bambang di dalam neraka Zulkifli juga biar adil gitu pak ya, memang benar seperti itu siapapun yang hidup di bumi ini satu namanya dan tempatnya telah tersedia di dalam neraka hari ini dan satu nama dan tempatnya juga sudah tersedia di dalam surga hari ini maka kaum muslimin kita lanjutkan kisah roh tadi. Dibukakan pada satu pintu gaib. Di mana di situ dinampakkan ada satu pintu kamar penyiksaan. Dan apa-apa penyiksaan yang ada di dalam itu tersedia. Dan di pintu itu tertulis nama dia. Maka ketakutlah orang beriman ini. Yang dalam kubur itu ketakutan. Melihat di mana tempatnya telah tersedia. Masya Allah. Bapak akan lupa nanti ceramah saya ini, Pak. Bapak hanya akan ingat nanti ketika Bapak sudah selamat dari azab kubur... Bapak diletakkan di tempat yang tinggi Baru Bapak cerita Benar ya Apa disampaikan oleh Ustaz Zulkifli dulu Benar ya Yang ada dalam buku Hidup sesudah mati dulu Dan seterusnya Jadi dilihat Pemandang neraka Ketakutan Namun Apa kata dua malaikat ini Mungkar dan nakir Allah telah menyediakan tempatmu di sini Dan engkau harus disiksa di sini Tapi karena engkau mengalahkan hawa nafsumu Dalam kehidupanmu di dunia Engkau tundukkan jiwamu kepada Allah, engkau masuk ke dalam Islam secara benar, engkau ikuti Rasulullah, maka tempat ini disegel selama-lamanya darimu. Kau tidak akan pernah memasukinya. Dari ketakutan yang begitu dahsyat langsung lepas. Oh, lapang karena berarti dia tidak akan pernah menjadi penghuni tempat itu. Dan tempat itu adalah di neraka. Benar-benar menakutkan. Lalu setelah itu kata Rasulullah, dibukakan lagi pemandangan baru. Dan dihamparkan jalannya yang sangat indah. Diperlihatkan kepadanya istana yang maha indah. Maha indah ciptaan Allah di dalam surga. Di gerbangnya tertulis nama dia. Allahu Akbar. Dengan segala kenikmatan yang tersedia calon-calon istri yang ada di dalamnya. Ya Allah, ya Rabbi, hati meloncat-loncat kegirangan, badan ingin ingin langsung meluncur ke sana. Saat orang beriman ini berusal berjalan ke situ ditahan oleh malaikat, mau ke mana, boy? Ke situ, itu kan tempat saya. Sebentar, sabar, tunggu. Kamu baru diizinkan masuk ke sana, ke tempat yang memang disediakan buat kamu setelah kiamat. Jadi aku sabar. Sementara kamu akan ditempatkan di tempat yang tidak kalah nyamannya, yaitu di taman, taman surga. Sabar. Jadi saya baru boleh masuk ke sana setelah kiamat. Iya, disitulah dia berdoa. Allahumma ajilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Kenapa Pak? Kepengen jumpa dengan bininya. Yang ada di surga, bidadari. Lah ibu, ibu mulai cemburu. Terus kami gimana dong? Kabar baik buat ibu, insya Allah. Saya selingi sedikit dengan intermezzo, tetapi ini menyegarkan sekali. Agar ibu, -ibu juga tidak sesak nafas di atas sana. Kabar baik buat ibu. Ibu tahu tidak betapa cantiknya satu orang bidadari. Kata Rasulullah, Kalau sempat, beda dari tersebut, satu orang saja turun ke bumi ini. Lalu seluruh laki-laki yang ada di muka bumi ini sempat melihatnya, maka hilanglah seleranya sampai dia mati dengan wanita manapun wanita bumi ini. Kemudian langsung putus-putus sarafnya, saraf seksualnya. Ibarat Pak, ini tegangan-tegangan tinggi, 500.000 volt. Sementara kabel cuma hanya mampu mampu menampung 100 <laughs> ancur Hancur, Pak. Impoten semur hidup, mungkin mati orang melihat, bidadari. Subhanallah, saking dahsyatnya bidadari itu. Dan mereka bersenandung dalam surga bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kecantikan kami. kaum muslimin, ternyata kata Rasulullah, wanita dunia yang solehah. Apabila dia masuk ke dalam surga Dia akan dicemburui oleh seluruh bidadari-bidadari surga Karena Allah memberikan kepada wanita dunia yang masuk surga Kecantikan 70 kali lipat dibandingkan kecantikan bidadari Waduh Masya Allah Makanya pak Kalau memang cinta sama biniknya Asli cinta Bawa dia ke jalan Allah yang benar Bawa dia ke surga pak Biar bapak dapatkan kecantikan yang mengalahkan 70 kali lipat Kecantikan bidadari dan bidadari jadi ada yang dayangnya doang. Senang bu di atas? Mau masuk surga? Bu ya taat pada suamimu. Jadilah wanita solehah. Kunci wanita soleh akan masuk surga. Dari pintu manapun dia mau. Lima kata Nabi. Yang pertama jaga sholat lima waktunya. Dan utamakan sholat itu on time. Bukan in time tapi on time. Tahu bu apa itu on time dengan in time? Bukan bukan onde onde, bukan gado gado ya. On time tepat pada waktunya. Yang kedua, jagalah puasa Ramadan. Jangan pernah ada yang bolong ya bu ya. Kalau sempat bolong karena halangan bulanan segala macamnya, ganti cepat atau minimal tuh fidyah. Yang ketiga, kemudian hendaklah mematuhi suaminya. Taatilah suaminya. Nah itu dia kuncinya bu. Ya bapak kita ketawa. Ada apa bapak ketawa? Pak? seneng ya. Nah, memang begitu pesannya dalam agama. Wanita hanya akan masuk surga kalau dia taat pada suaminya selama tidak taat dalam maksiat tentunya. Nah, nah yang keempat wanita ini harus pandai menjaga kehormatannya. Dia harus pandai menjaga kehormatannya. Maaf ya empat ya. Apabila dia pandai menjaga kehormatannya, qila laha dikatakan kepada wanita tersebut pada hari kiamat nanti udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti subhanallah masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun dari pintu-pintu surga yang kamu mau silakan masuk baik kita kembali kepada topik kita sampai di mana tadi Pak saat dia melihat tempatnya dalam surga dia ngeloncat mau pergi ke situ, ditahan oleh malaikat. Sebentar, sabar. Hah? Tempat kamu menjelang kiamat, yuk. Maka dianterin, Pak. Dianterin seperti tamu terhormat ke suatu tempat di mana disebut dengan Raudah Miryadil Jannah. Pernah dengar ini? Al-Qabru Raudatun Miryadil Jannah kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Berarti orang ini diantarkan ke taman surga menjelang kiamat dia bersenang-senang di situ. Dan kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol tanpa ada kewajiban apa-apa, tanpa ada lagi ketakutan apa-apa, tanpa kesedihan apa-apa dengan arwah orang-orang beriman yang telah meninggal terlebih dahulu. Ha, sudah nunggu sambil menunggu kiamat, dia bersenang-senang di taman surga. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kisah perjalanan roh ini. Semoga roh yang ini adalah roh kita berikutnya nanti, Pak ya. Amin. Ya Robbal, syaratnya harus jadi mukmin yang benar. Mukmin yang soleh mempunyai akhlak yang mulia baik pada istri, lembut pada istri, baik pada anak. Baik pada orang tua, tetangga, masyarakat, amanah, nggak suka maling nggak suka mentelantarkan sholat, mempermainkan agama Allah. Insya Allah, dia akan meninggal seperti ini dan dia akan bertempat tinggal di setelah itu. <sum> Sampai kiamat Tidak ada lagi kesedihan Subhanallah Pak Bapak jangan pikir ya Nanti rusuh Bapak di alam barzah Walaupun dari taman surga nih Mikir terus Aduh. Apa yang terjadi? Saya mikirin anak saya masih kecil-kecil, sekolahnya siapa yang bayarin ya? Yang ngantarin sekolah siapa ya? Terus bini saya ketika saya meninggal lagi sakit juga loh. Bapak takkan mikirkan itu semua, Pak. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Senang-senanglah kamu di sini. Ini sudah dijanjikan buat kamu. Di sebelumnya, <tik> Kamu tidak perlu lagi sedih. Dan tidak adakan yang disedihkan lagi, Pak. <tik> tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Insya Allah, Pak, yang tinggal di dunia sudah urusannya pula. Allah yang maha hidup yang akan menjaga. Allah yang maha hidup yang akan merawat. Ibunda saya yang tercinta, meninggalkan kami, kami masih kecil-kecil pak bahkan dia meninggal setelah melahirkan anak jam 2 malam ya jam 2 dini hari kemudian jam 10 pagi hari minggu saya masih ingat beliau meninggal dunia anak baiknya yang hanya sebesar ini pas lahir tuh pak kurang dari 1 kilo bu, bener bu kurang dari 1 kilo beratnya ternyata anak tersebut inilah adik saya yang paling kecil sekarang telah punya anak tiga orang dan dia adalah wanita yang cukup tinggi tanpa ada ibu yang mengasuhnya kok bisa hidup makanya bu jangan pernah pikir pak bu setelah kita meninggal anak-anak kita gimana Allah yang urus nah, makanya besok ini kalau ada panggilan dan seruan berjihad menyelamatkan Indonesia dari revolusi syiah yang terlaknat jangan ragu-ragu maju yang tinggal bagaimana? Allah yang maha hidup yang akan urus. Ibu-ibu juga begitu. Suruh para suaminya berangkat, mas. Bantu TNI kita, bantu Polri kita, selamatkan Republik Indonesia ini. Dan tegakkan syariat. Wah, kan begitu kan? Luar biasa kaum muslimin. Jadi jangan ragu. Yang meninggal, pergilah dengan selamat, tenang. Dan yang tinggal, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu SWT. Selesai. Kisah roh yang kafir. Bagaimana yang terjadi dengan mereka? Dengarkan berikut ini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Roh pendosa, roh penjahat, roh yang suka berkhianat kepada Islam dan umat Islam, roh yang suka mata-matai kaum muslimin lalu menyakiti mereka dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Apa nasib roh mereka? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ini orang yang ini Turunlah tujuh puluh ribu malaikat yang berwajah hitam. Mata mereka tegang, merah. Dan rupa mereka sangatlah bengis, kejam. Tujuh puluh ribu, serem semuanya. Masya Allah. Tujuh puluh ribu, wajah-wajah yang tegang, wajah-wajah yang angkuh, wajah-wajah yang kasar, wajah-wajah yang biadab, turun sebanyak itu, Pak. Maka gelisahlah si calon mayat yang kafir ini Lalu salah seorang yang paling buruk rupanya dari seluruhnya Itu keluar dari rombongan Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan Mulai meletakkan tangannya Bukan seperti ini lagi Tapi memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut Ya, Satu bersama menarik sini, satu bersama menarik sini Lalu berkata Ya Tuhan nafsul khabithah ukhruji Wahai jiwa yang kotor Hai pemaksiat Ya kafir Keluar Keluar Dipaksa keluar Seperti pak Kadang-kadang saya merukiah Ada setan Yang bandel Maka terjadilah apa yang terjadi Seperti pengalaman Ibnu Taimiyah, Rahimahullah Dipukulinya setan yang merasuki tubuh orang ini Dengan kayu sampai-sampai patah kayu tersebut Sampai-sampai setan -sampai yang ada di tubuh orang ini keluar. Sampai-sampai sakit dan lelah tangan kanannya Ibnu Taimiyah. Setelah siuman, setannya mampus. Ya, Ibnu Taimiyah bertanya kepada orang yang punya badan, gimana? Udah enak? Sakit terasa sekarang enggak ada, malah terasa enak. Begitu pak, orang yang setan ada dalam tubuhnya, kalau menyuruhnya keluar pak, biasanya banyak yang keras kepala, nggak mau keluar. Ya, kadang-kadang cara mengeluarkannya dipukul punggungnya. Ukhruj ya Allah. Lihat Nabi mengeluarkan oh, setan yang mengganggu ibadah salatnya seorang sahabat kan. Kan datang pada Nabi ya Rasulullah. Saya selalu salat tuh sering lupa. Pikiran kemana mana rakaat juga sering lupa. Maka Nabi Rasulullah menghantam dadanya. Tepuk. Ukhruj ya Allah, ya. Ukhruj ya Allah. keluar kamu hai musuh Allah. Itu level Rasul. Kalau level kita nggak cukup sekali, Pak. Ya, Kedepak kedepuk kedepak keluar kamu musuh Allah. Kalau level Rasul, imannya saja sudah sangat ditakuti oleh setan. Kalau level kita pak sampai dua jam pak capek nih. Ya. Depak tepak depak tepak keluar kamu musuh Allah keluar. Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, ya, saya keluar saya keluar ya itu ngenyel, pak sampai dia muntah darah sampai dia ini selesai baru bebas orang ini kaum muslimin yang kami muliakan nyawa yang ada di tubuh kita yang suka buat mesum ketika hidup di dunia yang suka berzina yang suka korupsi yang suka menipu yang suka mengkhianati yang suka melakukan hal yang lucu yang, yang 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 tidak baik yang dilarang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu taala nyawa ini Pak ketika dia disuruh keluar dilihatkan kepadanya pemandangan neraka tempat tinggalnya yang ada di neraka dilihatkan kepadanya Dilihatkan jenis siksaan apa yang akan ditanggungnya nanti dan di situ tempatnya. Makin takut pak, makin takut, makin tidak mau meninggalkan tubuh badan. Saya kok dari masalah ma arwah ke kucing, apa urusannya? Begini, maksud saya, pernah kan berinteraksi dengan kucing kan? Coba bawa kucingnya ke lantai atas, lantai tingkat 5. Lalu pergi ke balkonnya, jatuhkan dia pak kucingnya. Pasti kucing melihat ketinggian yang begitu tinggi langsung mencengkramkan kuku-kukunya ke kulit kita, betul tidak? Hah, semakin kita paksa dia kita lepaskan, semakin kuat cengkeramannya, lalu makin sakit ya kita, pak. Makin sakit karena dia tidak mau dilepas. Roh orang kafir, roh pendosa, dia tahu di mana tempatnya, maka dia akan cengkram seluruh mili demi mili, ya, seluruh inci demi inci daripada tubuh ini akan dipegangnya kuat-kuat sehingga kesakitan sempurna. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kematian itu. Lebih hebat daripada digilas oleh bumi ini. Janganlah bumi lagi. Coba salah seorang di antara bapak pergi ke jalan lepas sana, suruh salah satu mobil tronton, mobil tronton yang kosong pak, jangan berisi lah. Lalu bapak tiduran, kemudian digilas dari bawah sampai ke atas. Habis itu pengalamannya, coba ceritakan di sini. Gimana rasa sakit nih? lah orang yang mati kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan digilas oleh bumi sakitnya sakaratul maut disitulah kata Rasulullah orang ini akan merasakan regangan kematian yang menyakitkan oh oh ditarik kata Rasulullah bagaikan keledai yang disembelih bunyi suaranya ini orang nyawa orang kafir pak pendosa Pemaksiat Kematiannya sangatlah tragis Saya pernah menyaksikan beberapa kematian seperti ini Alhamdulillah Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Allah berfirman dalam Al-Quran Malaikat maut ini menghantam dadanya Memukul punggungnya Dan juga menghantam jidatnya Menghantam pelipisnya Menyuruh keluar Jadi ternyata malaikat sama dengan perukiah pak ketika menyuruh kesetan keluar main pukul sana sini ya eh mohon maaf tidak seluruh rukiah harus pukul pukulan pak ya seringnya kalau saya merukiah dengan izin Allah subhanahu taala jarang itu jarang sekali terjadi saya itu mukul jarang mungkin ada 97 itu saya hanya merukiah dengan ayat-ayat Allah subhanahu taala selesai tapi mohon maaf saya bukan tukang rukiah Nah, jangan pula datang nanti Zul, bisa tolong rukyah enggak? Selalu saya tolak itu. Ya. Saya kalau hanya ada lapang waktu, sementara hamba Allah ini membutuhkan sedang kritis, waktu saya lapang, insya Allah saya tolong. Tapi kalau diminta jadi perukyah, saya menolak pak. Ya. Bukan bukan merukyah kerjaan saya. Cuman saya biasa memberikan ilmu bagaimana merukyah mandiri. Nah. Baik kita kembali kepada topik kita ini. Ibar Allah yang kami muliakan. Jadi keluarlah roh ini dengan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan dan di situ jasadnya tadi, eh, rohnya tadi langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa oleh 70.000 malaikat tadi dari langit. Pau busuk. Kemudian roh tersebut dibawa dengan hina Pak bagaikan an bangkai anjing gila. dimasuk dalam karung, dibawa dengan hina, diseret-seret begitu. Lalu seluruh malaikat bercerita tentang kejahatan-kejahatannya dulu di bumi. Ini adalah orang yang suka berzina dengan istri tetangga. Ini dia ketika hidup dia sering mentertawakan orang-orang yang memakai jenggot. Ini orang ketika hidup di dunia dia sering mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang sering mengejek orang-orang yang sholat. Ini orang sering menghina Al-Qur'an. Ini orang sering, wah semua kejelekannya diceritakan oleh para malaikat. Sampailah di langit dunia, ditahan oleh malaikat penjaga gerbang langit dunia dan berkata, "Alangkah buruknya, alangkah busuknya siapa yang kalian bawa ini?" Maka diceritakan oleh para malaikat ini adalah penjahat ini. Ini, ini. ini 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 ini. Apa kata malaikat penjaga gerbang langit dunia? "Stop, jangan pernah dia masuk dan saya tidak izinkan." Saya tidak izinkan dia melewati lapisan langit dunia ini gerbang itu ditutup rapat-rapat lalu terdengarlah suara dari langit campakkan dia kembali ke bumi untuk menerima apa yang telah dijanjikan kepadanya sebagai balasan atas kejahatan-kejahatannya ketika hidup nah kaum muslimin begitu cepatnya padahal yang tadi diperlakukan dengan sangat mulia yang pertama disolatkan dielu-elukan dipuji-puji dibangga lalu sebaik-baik diantarkan ke bumi ini enggak dilemparkan kembali ke bumi seperti barang busuk yang tidak boleh lama-lama dalam mobil, secepatnya dibawa ke bumi. Kemudian, ketika singkatnya, ketika jasad yang kafir ini dimasukkan ke liang lahatnya dan ditemukanlah dengan roh, saat itu telinga mampu mendengar langkah yang terakhir dari langkah ketujuh orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Dia melihat seluruhnya gelap, sempit, dan ketakutan ketakutan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian datanglah dua malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sama dengan tadi. Tapi melihat mungkar dan nakir, maka hamba-hamba Allah bagaikan mau lepas jantungnya. Namun saat itu dia sudah tidak mungkin lagi untuk mati atau bunuh diri. Orang kafir ini mau bunuh diri dalam kubur, nggak ada cerita. Hamba-hamba Allah ditanya oleh malaikat marobuk, Wamadinuk, wamada an rajul. tidak ada satu pun yang bisa dia jawab, kecuali orang munafik kata Nabi. Merebuk dia tidak mampu jawab. Wamadinuk, dia tidak mampu jawab, tapi ketika ditanya wamada an rajul khusus si munafik, kalau orang kafir, tidak boleh jawab sama sekali. Khusus orang munafik, dia menjawab di bidang yang ini. Pertanyaan terakhir, apakah pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu maksudnya Nabi Muhammad, maka dia akan menjawab. Manusia banyak berkata, "Dia itu adalah Rasulullah," dan saya juga hari ini mengatakan, uh, "sesuai dengan kata-kata orang, ikut-ikutan saja. Dia adalah Rasulullah." Itu, Pak, mentang-mentang nada saya datar begini, bukan berarti begitu cara dia jawab nanti, dengan suara yang sangat ketakutan, nafas yang terputus-putus. Sementara pertanyaan pertama, kedua jawabannya, kata Nabi, "Oh, oh, hanya itu saja jawabannya, tidak ada jawaban yang lain." Ibarat Allah, selanjutnya diperlihatkan kepadanya pemandangan surga.